Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi dalam acara pelaksanaan pemilihan anggota tangga RT wilayah RW 03 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara masa bakti 2022-2027. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan untuk junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita nikmat zaman modern dari zaman jahiliyah. Yang terhormat Bapak Lura Sukapura yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Teguh, juga yang terhormat Ketua Satpol PP Bapak Haji Amin, yang saya hormati orang tua saya juga Ustaz, selaku Ketua LNK Sukapura RW 03 Bapak Haji Jaid, Pak Jaid dan Natan selaku FKDM 03 Kelurahan Sukapura, juga Ibu PP PKK Ibu Ajah Mu'lina RW 03 dan Dawis RT-RT yang hadir dari RT 1 sampai 9 yang tidak saya sebut akan tidak mengurangi rasa hormat serta takjim saya. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa berdiri di sini karena warga masyarakat RT 08 atau 03 yang alhamdulillah masih dipercaya untuk 5 tahun ke depan. Dan saya mohon maaf yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya apabila bukan kurang sih sebetulnya, karena memang saya sendiri aktif di komunitas, aktif di sanggar, aktif di perguruan, dan aktif di wilayah. Jadi bagi waktunya memang agak sulit, tapi tidak mengesampingkan prioritas yang ada di wilayah, tidak sama sekali. Adapun kalau masalah-masalah yang sudah dari 2019-2023, masalah di Musrembang alhamdulillah sudah kita kawal bareng-bareng dari RT 1 sampai 9. Dan saya juga berterima kasih sama Dawis, TPPKK yang sudah bekerja di wilayah RT 8, RW 3 maupun di RW 03. Dan saya utuh, sangat-sangat butuh kritik dari warga masyarakat. Ada nomor WA saya di grup warta warga, juga ada di surat pengantar, juga ada. Kalau misalnya mengkritik silakan, karena bagi saya kritik itu membangun gitu, bukan untuk memusuhi. Silakan kritik apa kekurangan saya, karena sekali lagi saya minta maaf juga sebesar-besarnya untuk mengangkat anak-anak yang ada di terutama di RT 8 RW 3 bagaimana menyalurkan bakatnya, yaitu ada wadah sanggar. Jadi kalau misalnya waktu kurang untuk di wilayah ataupun kurang tanggal, tapi insya Allah saya membaginya itu dengan rata antara wilayah, sanggar, komunitas, dan perguruan. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya selama 3 tahun ke depan ini dari 2019 sampai 2022 ada salah baik lisan, perbuatan, kata-kata atau tindakan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.